Annyeong, halo K-pop Cinggu ya. Kim Sejong dan An Hyosop sudah beberapa bulan terakhir beradu akting membintangi A Business Proposal. Menurut para penggemarnya, interaksi selama beberapa bulan itu membuat Kim Sejong berhasil mengubah perilaku An Hyosop. An Hyosop di awal syuting A Business Proposal terlihat lebih banyak malu-malu menghadapi perilaku aktif Kim Sejong. Namun, dalam video syuting yang dirilis tim produksi pada Rabu 30 Maret, perilaku An Hyosop berubah drastis. An Hyosop tak ragu untuk membuat egio di depan staf dan pemain lain ketika mereka syuting di dalam rumah Shinhari. Sang aktor ganteng juga membuat beberapa improvisasi kocak yang membuat Kim Sejong kaget sekaligus ngakak di sampingnya. Banyak fans yang berpikir bahwa perilaku penuh semangat Kim Sejong lah yang telah berhasil mengubah perilaku An Hyosop itu ketika mereka berada di lokasi syuting. Fans juga ikut menggoda perilaku berbeda An Hyosop tersebut. Kayaknya An Hyosop nggak malu egio depan Sejong, biasanya malu banget, fix udah nyaman, no debat, tulis seorang fans. Yang udah lama ngefans sama An Hyosop Opa, pasti tahu Hyosop Opa tuh nggak seterbuka itu sama lawan mainnya. Baru kali ini sama Sejong, kayak santai banget gitu, sambung yang lain. Mungkin selisih umurnya nggak jauh kali ya, jadi bikin nyaman Hyosop. Apalagi Sejong tipe yang cepet akrab banget sama orang. Dia friendly banget kan, pungkas fans lainnya. Sementara itu, menjelang penayangan episode baru, Netflix seperti biasa memberikan bocoran sinopsis dari drama populer SBS itu. Pada episode terakhir nanti, Shinhari akan terus mencoba untuk meluluhkan hati kakek Kang Taemu dengan menjaganya di rumah sakit. Namun, Kang Taemu yang khawatir akan mengajak Shinhari pergi ke Amerika Serikat. Bocoran terbaru Netflix terkait dua episode terakhir A Business Proposal ini langsung banjir komentar fans. Banyak yang menduga Kang Taemu bisa saja mengajak Shinhari kawin lari. Yang lain takut akan ada akhir terbuka yang membuat kisah pasangan utama itu menggantung. Gimana nih menurut kalian, Cinggu?